Halo semuanya, kali ini kita bersama kabar dengan Kak Lina Mukherjee nih, yang setelah sekian lama tidak ada kabar, kali ini tepat tanggal 20 November ya 2024, Kak Lina akhirnya bebas ya dari lapas ya. Dan ini adalah rasa puji syukur dari Kak Lina Mukherjee nih bisa berjumpa kembali dengan semua wartawan dan fan-fannya nih. Kali ini akan banyak yang disampaikan oleh Kak Lina nih selepasnya keluar dari lapas penjara ya. Nanti akan berterima kasih juga kepada artis-artis yang sudah menolongnya nih di dalam penjara kemarin, dan juga bakalan akan belikan rumah dan juga uang 50 juta nih nazarnya, karena sudah asistennya itu sudah setia kepada Kak Lina Mukherjee. Yuk langsung simak aja ya kelengkapannya hari ini ya. Dari pesantren, akhirnya aku pegang HP, jadi baju ini dari desain aku sendiri loh. Aku sama Iwan ini adalah bestie aku ya. Jadi selama aku di lapas, dia tuh kasih aku makan, makanya badan aku tuh gemuk. Aku ini hutang budi banget sama Iwan, tapi aku kesel dikit-dikit dia selalu bilang lupa. Bukan lupa, kepala aku tuh pusing. Pokoknya Iwan tuh adalah sahabat aku terbaik. Apa nama Instagram mau aku tag ini ya? Lupa terus. Teman-teman atau fans aku yang sampai chat pada kangen, pada ini, aku tuh gak bisa balas satu-satu ya, karena aku tuh masih kaget aja lihat Iwan laki-laki. Ya ampun, laki-laki, aku tuh masih shock ngomong depan kamera. Itu juga pas tadi ada 30 lebih wartawan, hah, aku di depan kamera, aku tuh masih kayak aduh ya ampun, speechless aja gitu setelah lama sekolah menjahit kayak gitu-gitu loh guys. Tapi yang jelas aku pulang ini mau menyenangkan hati Kak Firman selama aku di penjara ya. Firman tuh ada asisten yang paling setia. Kalau Riri kadang setia, kadang enggak ya Riri. Tapi aku sayang banget. Jadi nanti kalau aku dapat job apa cepet, pokoknya aku kasih dia 50 juta loh langsung cash. Jadi itu nazar aku ya. Dan aku tuh kalau lebih kaya daripada itu, aku pengen beliin Firman rumah. Ya kalau Riri masih setia, aku beliin. Riri insya Allah setia kata Riri ya. Tapi ya kita lihat aja. Tapi Riri itu tetap lah ya Firman asisten Riri terbaik ya. Aku ucapin buat Dinar Candy ya, terima kasih banget selama aku di lapas ini. Dia tuh kasih aku uang jajan terus loh. Ya ampun, sebulan tuh sampai 3 kali, 4 kali. Dinar Candy itu adalah orang yang paling baik yang aku pernah kenal ya. Maksudnya tuh dia tuh care banget loh. Sampai aku pulang pun aku dibeliin tiket kayak gitu ya. Terima kasih buat Dinar Candy. Sampai di Jakarta kita ketemu ya. Pokoknya gak tau lah aku harus ngomong apa lagi. Walaupun raga kita berpisah, tapi hatiku selalu membicarakan Dinar Candy. Sampai waktu di pesantren, fotoku sama Dinar Candy itu aku pasang dengan bangga. Dia itu teman aku, artis terkenal, sama kayak Dinar Mukherjee. Buat Bang Ipul, makasih udah 5 kali jenguin aku di pesantren. Cuman pas aku bebas, harusnya datang. Tadi banyak wartawan yang nanya loh. Nanti sampai di Jakarta, kita makan-makan lagi ya. Bang Ipul kan kita adalah pasangan yang serasi.
buat Kak Anissa Bahar, makasih juga sampai bawain aku sabun, bawain aku baju, termasuk teman artisku yang baik hati ya, maksudnya dalam masa-masa aku terpuruk, tapi masih ada, selalu ada buat aku, Kak Anissa Bahar. Sampai ketemu di Jakarta juga ya. Dan terima kasih supportnya, selalu bilang kamu itu kalau keluar dari pesantren nanti pasti kamu dapat rezeki itu lebih diganti dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan aku percaya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih utuh ya. Dan bisa nail art, bisa ngedesain baju, dan banyak kepacaan Bas Palembang. Buat Bu Bah Alfian, walaupun kita sering berantem, tapi kamu itu merupakan salah satu teman terbaik yang aku punya. Walaupun kadang aku diomelin, tapi aku bisa ngedesain pakaian aku loh selama di pesantren. Kamu lihat nih aksesoris aku loh, buatan sendiri. Ya kita kan gak pernah tahu nasib pulang punya konveksi besar, sehingga mempekerjakan ribuan orang, bermanfaat. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan suatu hal ya, pasti ada maksud. Gitu ya, Bu Bah, sampai ketemu di Jakarta ya. Buat Kak Muklis yang sering kirimin aku makanan, tadi aku nyariin kakak terus loh. Ini aku keliling dulu Palembang ya, nanti aku chat kakak ya, kita ketemuan ya. Tunggu ya, aku makan dulu, nanti aku kasih alamat aku di mana, terus kita ketemuan ya Kak Muklis. Aku tidak akan pernah melupakan orang yang baik ya. Pokoknya kakak tuh makasih banget loh. Iza Sega yang paling cantik sedunia, aku udah bebas. Mami online, terkasih, tersayang, ter-up to date. Makasih ya sudah sering ngasih aku uang ya. Walaupun kalau aku minta uang harus kayak gini nih caranya, aku praktekin. Ih, Mami online, ya ampun, yang rumahnya 6 miliar, mobilnya itu Mini Cooper, yang paling cantik di antara orang sejagat raya. Nah, disitulah baru duitnya mantep. Nah, itulah tadi ungkapan dari Kak Lina Mukerjia, rasa syukurnya dan berterima kasih juga kepada artis-artis yang sudah menolongnya, membawakan makanan, baju, terus kasih uang juga buat makan ya. Senang banget ya, banyak artis-artis yang peduli kepada Kak Lina Mukerjia. Selain itu di lapas juga Kak Lina banyak kegiatan loh, seperti menjahit dan bikin desain bajunya sendiri katanya ya. Jadi ada hikmahnya ya. Walaupun ada di dalam lapas, tapi Kak Lina banyak dapat pelajaran kali ini. Apalagi nanti juga banyak nazar yang ingin diwujudkanlah kalau nanti bakalan dapat job lagi ya tentunya. Semoga saja ya untuk kedepannya Kak Lina Mukerjia jobnya lancar dan juga bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ya, menjadi wanita yang lebih baik dan juga lebih mandiri ya, dan banyak job pula nanti agar tidak ada kejadian yang serupa ataupun tidak ada musibah-musibah lagi yang menimpa kepada Kak Lina Mukerjia ya. Doakan saja yang terbaik untuk karirnya ke depannya ya. Semoga berjalan dengan lancar sesuai rencana untuk ke depannya selepasnya dari lapas penjara kali ini ya.